Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara semua dimanapun anda berada. Kali ini saya akan menjelaskan berbagi ilmu, berbagi informasi lagi di area pertambangan, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah truk tambang terbesar di sini, yaitu HD-85 mengisi fuel atau bahan bakar solar ya. Saat ini saya berada di P27, yaitu di tambang sini namanya Tempudo 4 dan 5. Dan biasanya HD itu atau truknya itu parkirnya di sini nih. Di sini. Jadi kita harus sabar ya. Sabar menunggu truknya lewat di sini ngisi fuel. Karena pas pagi ini biasanya orang-orang operator-operatornya ngisi fuelnya di sini. Dan di sini fuelnya itu tidak menggunakan fuel subsidi ya. Jadi fuelnya mahal, ini solarnya mahal, solar perusahaan. Di sini ini mesinnya, mesin pompanya. Terus ini tangkinya kapasitas 35.000 liter nih. Kita nunggu bentar ya. Oh ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung channel saya agar saya lebih bersemangat ya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi atau nyalakan loncengnya ya. Dan ini saya mendengar ada suara-suara truk HD akan mendekati kita, akan ngisi fuel kelihatannya ini. Suaranya terdengar dari sini. Nah, itu terlihat sangat jelas mau. Nah, DT 7004. Kita lihat dari dekat ya, bagaimanakah caranya isi solar truknya ya. Kita tunggu fuelman-nya. Ini kita lihat itu tangkinya itu. Nah, ini fuelman-nya, ini nanti membuka untuk solarnya. Kita lihat dari nol ya ini. Ini literannya. Kita bisa lihat berapakah liter kali HD mengisi solar.
15 liter satu kali pengisian. Itu fuel man-nya ya. Sudah selesai. Dan ini ada satu kali lagi ya, biar puas ya, kita videokan satu kali lagi. HD DT7087, kita lihat ini fuel man-nya yang antar pompa fuel-nya. Kita lihat dari dekat lagi, dari nol ya, nol kilometernya langsung masukkan. Ini jos. Kita lihat berapa liter. 30 40. Donat reset dan coating. Banyak di reset. Kita membayar. Kita akan melihat ya tangkinya ya, sana ya ke bawah. Ini tangkinya, tangki solar HD truk tambang full ya. Ini kapasitasnya 1300 liter. Jadi kalau mengisi fuel dalam keadaan kosong sampai penuh full itu 1300 liter ya. Udah, itu aja yang biasa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.